Suatu ketika Umar bin Khattab berniat melakukan kunjungan ke Syam atau Suriah. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab mendengar kabar bahwa Syam sedang terkena wabah penyakit hingga ke pemukiman melanda negeri itu. Mengetahui kabar ini, Khalifah Umar bin Khattab meminta pendapat sahabat lainnya. Apakah perjalanan tetap dilanjutkan atau menunda perjalanan itu? Sebagian sahabat berpendapat untuk tetap melanjutkan rencana perjalanan tersebut demi melaksanakan perintah Allah. Sedangkan sahabat lainnya menyarankan untuk membatalkan perjalanan tersebut. Salah seorang sahabat berkata, jika Umar membatalkan perjalanan, maka ia termasuk lari dari takdir Allah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ia dan pasukannya lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir yang baik. Pendapat Umar bin Khattab didukung oleh Abdurrahman bin Auf. Ia meyakinkan Umar bin Khattab untuk membatalkan perjalanan tersebut dengan dasar hadis Nabi. Apakah kalian mendengar wabah ta'un melanda suatu negeri? Maka janganlah kalian memasukkannya atau memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akhirnya Umar bin Khattab membatalkan perjalanan tersebut demi menghindari wabah penyakit. Sahabat yang berbahagia, intinya dari kisah tersebut bahwa ketika ada penyakit menular maka kita harus berdiam diri, dan ketika di suatu daerah ada penyakit yang memang menular maka kita tidak boleh memasukkannya demi menjaga diri kita supaya tidak tersebar lebih luas penyakit tersebut. Wallahu a'lam.